Selamat malam semuanya. Jumpa lagi bersama Master Rudy Channel. Malam ini teman-teman, sengaja saya turun untuk mengambil gambar. Saya mau tunjukkan kepada teman-teman semua suasana dan keadaan kota-kota Mobagu, khususnya di pusat kota di kawasan Mogolain di hari ke-6 bulan puasa ini. Teman-teman, ikuti terus video ini. Dan saat ini saya berada di Mogolain, teman-teman. Tepatnya saya berada di Bank BCA Kota Mobagu. Dan saya mulai mengambil gambar di sini. Nah, teman-teman boleh melihat suasana yang ada. Ini di depan sebuah distro yang ada di kawasan Mogolain. Suasana ini teman-teman menjelang toko akan ditutup. Karena saya turun sekitar jam 9 lewat ini teman-teman, sudah mendekati jam 10 malam. Oke teman-teman, kita lihat lagi suasana-suasana yang ada di tempat ini. Namun teman-teman, kendaraan masih cukup banyak, apa terlebih bento yang akan menjemput penumpang-penumpang yang sudah menjadi langganan mereka. Ini suasana ini teman-teman, ini di sebuah toko handphone. Kelihatan agak sepi karena teman-teman biasanya di kota Mobagu, walaupun mayoritas di sini teman-teman, tapi untuk berbelanja mereka masih menunggu waktu. Biasanya menjelang H-7 baru kota-kota Mobagu akan macet dan akan banyak pengunjungnya. Teman-teman, selain saya mengeksplor beberapa toko yang ada di seputaran Bank BCA ini teman-teman, saya juga hanya akan menunjukkan kepada teman-teman suasana lalu lintas atau kendaraan-kendaraan yang lalu-lalang di saat ini teman-teman, di jam kurang lebih jam 10 malam. Oke teman-teman, ikuti terus video ini. Teman-teman, itu di depan itu adalah kantin Ramadan yang ada di kawasan Mogolain. Di sini banyak sekali kantin Ramadan, namun saya tidak akan mengambil gambar semua teman-teman. Mengingat waktu, saya hanya menunjukkan kepada teman-teman suasana yang ada di seputaran Bank BCA. Seperti narasi saya pada pertama saya mulai mengadakan shooting di sini atau mengambil gambar, teman-teman boleh melihat cukup ramai di sini teman-teman, walaupun baru di hari ke-6 bulan puasa.
Di depan itu lagi teman-teman ada kantin Ramadan. Masih banyak orang juga datang berbelanja. Mereka berbelanja makanan di sini untuk persiapan sahur. Biasanya seperti itu karena kantin-kantin Ramadan yang ada di kota-kota Mabawi ini teman-teman, biasanya mereka buka sampai agak larut malam untuk menunggu para pembeli atau langganan mereka. Teman-teman, kita akhiri video ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Jangan lupa di like, share, subscribe, teman-teman. Itu ada kolom komentar. Kita boleh berkomentar dengan baik dan sopan. Mungkin ada tempat-tempat yang akan saya kunjungi. Teman-teman boleh isi di kolom komentar.
Oke, salam dari kawasan Mogolain, Kota-kota Mobagu, Sulawesi Utara.